gimmickannya dia, terus juga udah di setting juga. Cuman aku dari awal waktu masuk ke Cinta yang Fashionnya juga izin sama Brian, sama pacar aku. Tapi tanggapan dia juga positif, asal nggak lebih dari itu. Saya main kalau kamu pegang. Ceritain dong, gimana sih serunya tadi jalan diantarnya? Aku nggak tahu kayak gimana. Makeupnya tak apa susah nggak sih tadi diantarin motor sama Brian? Kamu sih susah. Enggak ya kata. Emang biasa naik motor mas? Bagaimana sih? Iya. Sejauh ini udah berapa lama AJJ sama Brian? Setahun 4 bulan. Berapa? Tahun 4 bulan. Udah lumayan lama. Iya. Emang kamu sengaja gak mau nunjukin di sosial media atau seperti apa aja sebenarnya? Iya, gak mau nunjukin. Apa sih yang membuat dia kira nyaman sama Brian? Sampai lama di media setahun? Karena dia sayang sama aku, dia baik sama aku. Terus dia juga apa ya, orang yang ngedukung aku dari nol. Udah dikenalin orang tua aja? Udah. Tanggapan orang tua seperti apa ya? Ya asal positif-positif aja, kalau nggak negatif yang nggak masalah. Kalau tadi kamu bilang udah 1 tahun 6 bulan, berarti kalau yang 4 bulan, kalau yang kemarin gimana itu, Je? Aku kemarin udah aku buka juga, aku cuman gimmick. Berarti itu cuman gimmick ya, bukan ini ya? Cuman beneran. Tapi pernah ada... Cemburu nggak gitu dia? Kayaknya kecewa nggak sih? Kamu suka kayak foto-foto, itu terus gimana sih? Itu kan tugas aku waktu di awal sebagai gimmickannya dia, terus juga udah di setting juga. Cuman aku dari awal waktu masuk ke Cinta yang Fashionnya juga izin sama Brian, sama pacar aku. Tapi tanggapan dia juga positif, asal gak lebih dari itu. Terus juga tanggapan dia kalau ke aku tuh kayak kalau misalnya udah selesai konten, kalau gak lebih dari konten gak apa-apa gitu. Jangan yang aneh-aneh aja. Tapi sementara kayak ada kelepasan atau apa gitu. Kalau cemburu iya, mungkin karena takut juga, mungkin overthinking. Cuman kalau menurut aku, selagi akunya juga emang bisa berani tanggung jawab kalau aku gak bakal macam-macam juga, pasti aku bakal tetap sama prinsip aku di mana aku gak akan macam-macam. Raya sendiri ini gak sih kayak dia yang aku gak tahu ya kalau itu. Tapi kalau dari tanda-tandanya? Kalau dari mungkin kalau gak juga kalau nggak cuma dari kacamata aku ya, tapi kalau dari pandangan orang-orang yang suka main sama aku itu sama Roy juga, katanya sih katanya rada-rada baper. Tapi kamu sendiri tipe cewek yang kayak emang sih rasamu termasuk cemburuan juga nggak sih pada Roy? Aku orang yang suka cemburuan, tapi aku juga harus bisa turunin ego aku juga supaya nggak ngerusak buat di hubungan aku. Biasanya cemburu kenapa cemburunya aja? Ya kalau misalnya di deketin saya juga cemburu lah bang. Cuma kalau istri abang di deketin sama lain-lain cemburu. Bisa aja. Brian sendiri sempat cemburu nggak sih Jack? Kamu sama sempat deket gimmick sama Roy? Sempet, tapi nggak yang kayak over gitu ya. Paling cuma kayak sekedar nanya aja, beneran atau enggak. Tapi aku selalu bilang yang enggak, orang aku nggak pernah macem-macem. Pokoknya aku berani bertanggung jawab aja. Kalau aku nggak akan macem-macem. Kalau boleh tahu berarti siapa sih, boleh tahu nggak sih ada yang kuliah kah atau kerja kah atau seperti apa? Udah lulus sekolah, terus sekarang sekolah apa kuliah? Sekolah, udah tuntas, tapi kuliah nggak sempet jadi kerja. Di mana? Kalau kerja biasanya waktu itu dia di kafe, cuman sekarang jadi ikut aku mulu, sekarang nemenin. Setia ya sih. Iya, jadi nemenin. Akhirnya ngejaga sekarang. Tapi kamu merasa di ini nggak sih diantar kemana-mana? Gitu masa dibatasin di antara pun enggak dibatasin sama sekali karena kan selama aku sekarang kerja ini kan dia juga ikut jadi dia juga lihat lah ya hasilnya kayak gimana cara kerja aku gimana sekarang jadi bagi dia kayak oh ada mungkin menurut dia kayak oh ada aku ini kok jadi ya enggak aku juga nggak macam-macam kak dia nggak overprotective ya nggak mau yang batasin gimana kalau dari segi usia sendiri gimana aja kamu sama Brian apanya kak dari segi usia berapa? Sendiri ya mungkin udah tahu kan 1 tahun 4 bulan. Usia kamu dari segi jarak-jaraknya. Umur-umurnya umur. Jarak usia, jarak beda umurnya. Udah kau aku udah enggak umur. Iya, umur sama Brian jaraknya. Umurnya aku sama dia tuh
dia nanti tanggal 21 bulan ini. Dia 20. Aku tahun depan 17. Jadi ya, sekarang dia 19, aku 16.